Kita berdua, semuanya kita ada.
Thank you.
acara kita ini. Terima kasih buat kalian semua, buat peserta B, Gilles Kurs, Mas Esya, dan semua yang ada di sini. Tepuk tangan buat teman on the guitar, Henry Budidharma. Kita sini lagi dong. Hey.
dulu lagi. Belum. Kita konser malam ini fun banget dan dalam keadaan yang apa ya, situasi yang sebenarnya kurang begitu oke banget sih. Jadi diantara galau sih sebenarnya keadaan begini kayak cuman ya senang banget bisa ngumpul orang-orang, bisa ketemu teman, bisa bermusik, bisa happy. Secara keseluruhan suka banget saya, fun. Malam ini di Antro Cafe. Amin ya semuanya, makasih ya. Untuk rilisan lagu-lagu lagi, ada planning apa aja mas untuk ke depannya? Iya, kemarin itu Jumat, saya baru saja merilis single terbaru featuring Gading Martin sama Denny Cross. Iya, dan itulah yang terbaru dari saya. Dan malam ini itulah karena Gading nggak bisa, Denny juga nggak bisa, ya kami tidak membawakan lagu itu. Persiapan untuk yang malam ini gimana tuh? Persiapan malam ini sebenarnya kalau boleh jujur itu tadi gua ada pemain sub, jadi drummernya Raindra itu sub dari drummer saya karena Agung Ekstro, drummer saya sebenarnya itu sayangnya positif dia malam sore tadi, siang tadi dia positif Omicron, kemudian kita harus cari penggantinya, kebetulan Mas Raindra bisa terus, tapi latihannya tadi lumayan intensif ya, kemudian keyboardisnya juga keyboardis sub Pengiwan, subnya dari Yudis Arianto, dan lumayan tadi sebenarnya lumayan mencekam sih. Saya berdoa banget dari tadi semoga lancar gitu, soalnya tadi dengan pemain baru yang dua tadi hasilnya penting banget sih. Tadi sempat disinggung masalah mau ke Jerman itu dalam rangka ke Jerman itu sebenarnya karena memang saya tinggal di Jerman juga, saya tinggal di sini, tinggal di Jerman. Saya warga negara Indonesia yang mempunyai visa seumur hidup, jadi saya harus memaintain dan pacar saya ada di Jerman. Mudah-mudahan jadi calon istri saya dan saya pulang ke Jerman memang sejak 2000 saya mengawali karir di murid musik di Indonesia, saya selalu pulang ke Jerman, jadi pulang pergi terus dari 2008 sampai sekarang pun saya pulang pergi terus, jadi minimal dua kali tiga kali pulang ke Jerman setiap tahun sejak 2008 sampai sekarang. Mungkin terakhir ada pesan-pesan nggak untuk penggemar Mas Andi atau untuk pecinta musik Indonesia? Oh iya, buat penggemarnya, buat yang selalu support saya, intinya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan dan kesehatan lahir batin, dan terima kasih banyak banget sampai saat ini masih support musik saya dan masih setia menjadi pendengar musik saya itu aja. Terima kasih banget. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih.